cara mengganti seal radiator ya, seal siput radiator yang dijamin tidak akan pecah ini ya. Caranya seperti ini ya. Ya, kembali lagi bersama kami di Yayat Motor Service Jati Baru Siak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya agar dapat video-video terbaru dari kami. Selamat menonton. Cara mengganti seal radiator ya, seal siput radiator yang dijamin tidak akan pecah ini ya. Caranya seperti ini ya. Di bawahnya kasih besi yang besar ya, yang kuat. Karena kita akan memukul ini. Iya. Karena ini akan kita pukul kuat mesin ini. Jadi harus penahannya pun harus kuat ya. Jangan pakai kayu ya. Usahakan pakai besi kayak gini. Dia nggak akan pecah. Kalau pakai kayu, dia ngepir ini bisa pecah ya. Ini lumayan mahal nih. Beli ini lumayan mahal, susah juga nyarinya, udah mahal susah nyarinya. Jadi caranya yang aman kasih besi yang kuat bawahnya seperti ini. Terus kita taruh di sini, kita pukul ini sini ya. Seperti ini. Seperti ini, kita tinggal dengkek aja. Dengkek kayak gini, dengkek. Kayak gini ya. Oh, kita keluar. Sini laharnya rontok ya. Kita tinggal pukul aja dari sini. Laharnya rontok ini. Cincin laharnya. Pukul aja dari sini. Pakai ini bisa. Oke. Selanjutnya kita pasang seal yang baru. Kalau tidak mengikuti cara seperti ini bisa pecah ya. Cara masang seal radiatornya benar seperti ini ya. Ini ada apa ini? Ada seal lapisannya yang bawah. Ini lapisan seal oli ya, yang sebelah sini. Ini seal radiator. Seal radiator usahakan ini yang ini di atas ya. Yang lapisan ini di dalam. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti kurang berfungsi ya sealnya. Ini yang ini yang langsung sealnya yang panjang. Ini bagian di luar ya. Yang ini untuk oli. Jangan sampai terbalik ya. Ini yang apa di luar sini. Pukulnya pun harus ada ini juga. Seperti ini ya. Kita pukul aja. Kasih pasin dulu tadi ya. Cukup biar mudah masuknya. Seperti ini. Ini ganti. Ini lahannya kita ganti ya. Lahannya tadi rontok. Karena ini gak usah dikasih gemuk ya. Nanti ada oli yang masuk ke sini yang menggilasi. Kita pasang aja. Gitu ya. Ini kita tengok juga ya ininya ya. Kalau ininya ada kemakan sini, tempat oli, tempat seal, kita ganti saja.
Waduh, ini udah gak rata juga ya. Seharusnya ini ganti ya. Ini karena ini kemakan ya tempat sealnya. Seharusnya diganti. Cuma ini karena udah sore, cari pun tak ada ya, agak payah nyarinya. Ini kita tetesin lem setan aja, yang lukanya tertutup nanti sama lem setan. Gini aja jalur ganti juga. Kipas ya, kipas radiator. Kur kosong. Lagi kosong. Pengen apa di situ? Kowe roti, siti ya yang mana? Siti cewek. Ini kita pasang ininya dulu ya. Ini kita pasang ini. Banyak penting. Ini gak akan lepas lari-lari. Ini kita bersihkan. Oke ya, kita udah dibersihkan ini ya. Tinggal pasang ya. Oke, balik nih. Nyamuk kok. Nyamuk ya, mau maghrib gini nih. Oke ya, udah siap ya. Tinggal pasang ke sana. Pasang ke sini. Ini karena pakai O-ringnya ini baru ya. Sudah perlu di lem. Kalau sudah di lem, biar berpasang ke kepayahan suatu saat. Intip dulu. Intip dulu pas apa enggak lubangnya? Ya, iya, pas enggak lubangnya. Kalau lubang biasa enggak diintip. Kenapa?
atau kok magnet. Ada magnetnya itu. Mana ya? Ini buatnya. Kita pukul baut-bautnya, jangan ininya ya, kalau ini pecah nanti ya. Ini ya, bautnya. Yang pokoknya kena kum sama Udin, melar. Apa? Kayak karet oringnya. Yang lama. Iya lah, pasti melar. Paham. Kok banyak apa? Eh? Ini tak bentar aja. Sesuai. Anak balik. Suki mati berapa kali sana ada baju berapa. Emang kalau malam terlalu kecil. Airnya pasang. Pendek ya. Iya. Mana apanya dari kencing di sana bot ya, ini belum, ini belum pasang lagi. Kapan nih serang-serang yang dilepasin gitu semuanya? Waduh, putus nggak? Ngapain dilepas ini? Ini kan ini ya. Oh yang lepas tadi juga. Aku datang ke Malik kan udah lepas semua. Ya lepas. Jadi apa yang lepas? Kan dibongkarin semua. Aku datang ke Malik. Yang udah datang di tinggal benteng itu. Aku datang ini udah dibongkar. Masih emang di SUW aja. Ini kita mengakali ini ya. Selang radiatornya ya yang putus. Ini paskan dulu sini posisinya seperti ini ya. Kita pakai lem setan aja, udah cukup. Standar. Menderita kali. Dikasih apa? Kalau kasih serbuk apa? Debu-debu. Kasih debu ya. Itu tuh bekas di parang tuh ada tuh debunya. Debu kering. Besok. Duk, angkat. Tambah lagi ntar. Ini caranya ya. Kali. Ini karena udah sore. Ini pun cukup tahan. Itu bertahun-tahun tahan nih. Oke, udah. Tambah lagi. Kering. Udah. Cukup. Baru kita pasang yang bawahnya ya. Ini. Oke, udah jadi. Tinggal isi radiatornya. Apa lagi? Bocor. Apanya? Radiator. Kenapa? Bocor. Ya bocor. Bukan itu, biar lu tahu cara air, tahu cara. Udah. Udah bukan itu, tahu cara.
Sudah bagus ya? Bukan, boleh aja. Punya mana ini? Nah, ngapain? Mana ada busa? Udah, tes. Ya, tes. Oh, ada bos datang ya. Bos kita datang. Eh, mana nih? Bos. Apa? Lo. Masuk YouTube ini, bos. Oke, jadi ya. Nah, mantap. Ada motornya jadi. Nah, mantap. Ini tadi di press pistonnya ya. Ini harus lagi di sini. Ada motornya tenang ya. Sudah. Wah. Mantap. Ini ada motornya apa ini? Oke, hal yang terjadi. Press tadi pistonnya. Dan harus lagi. Oke, dukung terus channel kami ya dengan cara subscribe dan tonton terus videonya. Oke, sip.